Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mukasya. Senantiasa bertobat, dawamut taubah. Dan manusia dilihat dari sisi dawamut taubah dalam kehidupannya terbagi menjadi berapa macam? Iqra. Ada empat. Yang pertama, nah, mereka memiliki nafsun mutmainnah, di mana mereka tenang, istiqamah, dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Mereka lah para anbiya dan rasul, dan orang-orang yang kokoh mengikuti mereka. Terus yang kedua, nah, golongan yang kedua yaitu golongan yang menjalankan aturan-aturan Allah dan bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan, istiqamah, cuman masih terjerumus dalam dosa-dosa kecil. Nah, mereka memiliki jiwa apa namanya? Apa namanya? Nafsun lawwamah. Nah, taib lawwamah. Makanya apa? Dia senantiasa mencela dirinya karena ada keimanan. Nah, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamah. Ini golongannya. Mereka menjauhi dosa besar tapi masih terjatuh dalam na'am al-lamam, yaitu dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa Hamzah? Nah, yaitu golongan yang mencampur amalannya amalan soleh dan kemaksiatan. Mereka bertobat, tapi apa? Masih jatuh bangun, bertobat, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam dosa besar, demikian terus. Nah, namanya apa ini? Dalam ayat golongan apa? Golongan yang mencampur apa? Amalan soleh dan amalan apa? Kemaksiatan. Khalatu wa amalan soliha wa akhar sayya. Kemudian yang keempat, nafsul ammarah bisu, yaitu orang yang memiliki jiwa yang jiwanya ini terus menerus menyeret dia dalam dosa-dosa. Nah, tobat tapi setelah betul-betul terjerumus, tapi kemudian diulangi lagi, diulangi tanpa ada tekad untuk bertobat, demikian terus. Dan ini golongan yang paling buruk dari keempat golongan tadi. Kemudian sifat berikut yang disebutkan di sini, wal ikhlas. Dan sifat ini telah kita lewati berkali-kali kepada dalam kitab ini, juga dalam kajian-kajian yang lain. Bahkan tidaklah para anbiya wa rasul kecuali mereka menyeru umat untuk apa? Mengikhlaskan amalan-amalannya. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalimat yang ringan di mulut tapi sungguh afanikillah butuh betul-betul usaha yang keras. Apa pengertian ikhlas? Yang dimaksud dengan ikhlas indah kebaamdillah la'allaka nusita. Ya,
Nah, tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirik. Pengertian siapa ini? Dibawakan oleh siapa? Nah, Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Al-Thawri rahimahullah ta'ala saja khalifillah mengatakan tentang ikhlas ini, ma'alastu syai'an asyadda min niyati. Apalagi kita, ma'alastu syai'an asyadda min niyati. Beliau mengatakan, aku tidak mengobati suatu perkara yang lebih sulit daripada niatku. Maka terus hendaknya ikhwanifillah kita mengobati diri, menjaga keikhlasan pada perkara yang kita lakukan kecil maupun besar. Naam, membiasakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, karena yang didapat oleh seorang yang tidak ikhlas hanyalah kerugian. Kemudian sifat yang berikutnya, wal yaqin. Al-yaqin yang merupakan apa? Landasan utama keimanan. Tanpa ada keyakinan ikhwan fillah, seorang tidak akan mungkin mencapai derajat mukmin. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, yaitu mereka yakin. Nah, harus yakin apabila dalam keimanan. Dan ini sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, apalagi seorang pengemban ilmu. Nah, dan juga masuk dalam kategori yakin apabila ats-tsiqatu billah. Nah, betul-betul apa? Percaya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan inilah seseorang akan bisa mencapai kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, naam, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini penting untuk kita ingat. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwanul fillah jadikan apa? Di antara manusia, di antara hamba-hambanya ini a'immah, para imam, para pemimpin. Taim, ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan kepemimpinan tersebut bisa diraih? Na'am, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Di surat apa ini? Sering kita dengar setiap pekan. Dalam surat As-Sajdah. Sampai-sampai dikatakan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yaqin tunarul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan dicapai naam kepemimpinan di dalam agama ini. Naam, wa taqwa, dan ketakwaan, ini jelas telah berulang-ulang wasiat tentang ketakwaan, karena ini memang wasiat dari Allah kepada hamba-hambanya, umat yang terdahulu maupun yang belakangan. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan terkhusus untuk para pengemban ilmu ikhwani fillah, takwa sangat penting, karena dengan takwa seseorang akan diberi furqan, akan bisa membedakan al-haq dan batil. Nah, ini sangat penting ikhwani fillah. Dan tanpa takwa ikhwani fillah, seseorang akan banyak terjatuh dalam fitnah, jatuh bangun dalam berbagai macam khilaf yang ada. Di antara benteng utama untuk bisa selamat adalah takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu
In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Ya, dia akan diberikan pembeda, dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tatkala memiliki ketakwaan. Dan kita hidup di zaman akhirilah yang fitnah begitu banyak. Nah, kalau seorang tidak memiliki benteng ini dan memiliki sifat ini, maka nah, sangat rentan terjatuh dalam berbagai macam fitnah. Nah, dan juga dengan takwa sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepada si hamba tadi. Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir-akhir surat Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Dikaitkannya perintah untuk bertakwa dan berita dari Allah bahwasanya Allah akan mengajarinya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya antara ketakwaan dan pengajaran dari Allah kepada hamba ini sangat dekat hubungannya. Dan orang-orang yang bertakwa akan mendapati kemudahan dalam dia belajar. Dan mendapati kemudahan dalam dia memahami. Karena Allah yang mengajari. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Juga di surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan hubungan ketakwaan dan keimanan untuk seorang bisa mendapatkan ilmu. Man ya'ti bil ayat. Nah, qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran. Nah, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada rasulnya sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian kiflayn, dua bagian dari rahmat. Dan Allah jadikan untuk kalian cahaya. Cahaya ilmu. Ini takwa. Wasabar. Sifat berikutnya adalah kesabaran. Ini juga telah kita lewati dalam banyak majlis. Nah, yang hakikatnya adalah apa? Habsun nafsi, menahan diri. Taib, yang terbagi kesabaran itu menjadi berapa macam, Pak Alvin? Kesabaran ada berapa macam? Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala ketika melihat dalil-dalil mereka menyimpulkan bahwasanya sabar itu apa? Tiga macam. Yang pertama yaitu kesabaran dalam apa? Menahan diri untuk terus-menerus berada di atas ketaatan. Untuk kita terus-menerus taat butuh sabar tidak? Butuh panitia, bahkan ini butuh ekstra sabar. Salat jamaah dijaga. Kemudian sholat malam, mau puasa dan seterusnya. Kalau tidak sabar khanifillah, maka dia akan terjatuh dalam apa? Malal, bosan. Kemudian putus dari beribadah. Yaitu as-sabru apa? Fi ta'atillah. Kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? As-sabru apa? An maksiatillah. An, jangan apa? Ala. Bahaya kalau as-sabru ala maksiatillah. An. Tayyib, bersabar dari apa? Kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus sabar. Kalau enggak sabar apa nifilah ya, jatuh bangun dalam maksiat karena tergoda terus.
Padahal maksiat itu disukai hawa nafsu. Nah, tapi kita harus sabar menahan diri kita agar jangan jatuh di dalamnya. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Ya, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan kita. Bersabar kematian kerabat, hilangnya harta, ditimpa sakit dan seterusnya. Ini semuanya butuh as-sabr. Ini tiga jenis kesabaran yang kesemuanya qanibillah hendaknya kita wujudkan. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bersabar pahala yang tanpa batas. Apa dalilnya, Ahmad? Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya, dibalas, diberikan pahala bighairi hisab, tanpa hitungan. Nah, dan semua perkara yang mulia ikhwanillah tidak akan bisa dicapai tanpa kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk apa? Menjadikan sabar itu sebagai alat, sebagai sarana untuk menolong kita dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Mintalah bantuan dengan kesabaran dan salat. Jadi kedudukan sabar sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Apalagi seorang yang memiliki cita-cita, seorang yang memiliki na'am himmah, memiliki semangat, tanpa sabar tidak akan mungkin tercapai. Jadikan kesabaran itu sebagai sebaik-baik apa? Sebaik-baik sarana untuk kita bisa berhasil. Isti'anah dengan sarana kesabaran. Minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar. Taim. Waridha. Kemudian sifat berikutnya ridha. Nah, ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya. Wal qanaah, ini juga dekat dengan makna ridha. Ridha wal qanaah. Tidak protes terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Tapi merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya dari apa? Perkara-perkara duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala: "Tuba liman hudiya lil-Islam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataa." Sungguh beruntung seorang yang telah diberi hidayah untuk berislam kemudian diberi rezeki kafaf. Rezeki yang kafaf adalah rezeki yang apa? Cukup terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Ini sudah dikatakan beruntung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama dia muslim. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata, dan diberi qanaah. Rasa qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuknya. Nah, dan seorang yang memiliki qanaah qanifillah itu orang, itulah hakikat orang yang kaya. Nah, hakikat orang yang kaya ya orang yang diberi qanaah di dalam hatinya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan itu hakikatnya adalah kekayaan jiwa. Di antaranya tatkala jiwa itu berisi qanaah. Maka hendaknya kita ikhwanifillah sekalian ahli sunnati wal jamaah salafiyun, terkhusus lagi para talabatul ilm, hendaknya memiliki sifat ini yaitu qanaah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan banyak-banyak bersyukur
Tatkala Allah pilih kita dari sekian hamba-hambanya untuk bisa apa? Menjadi mereka-mereka yang mengemban sunnah, mendakwahkannya, memegangnya, untuk kita saling bahu-membahu dalam memperjuangkannya. Nah, jangan tertipu oleh syaitan, jangan tertipu oleh dunia, karena sungguh siapa saja yang tertipu dengan keduanya, khanitillah, akan dapat terpuruk. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Sungguhnya janji Rabbmu itu hak. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan tertipu oleh syaitan. Nah, qanaah sangat penting, Pak Ibu. Sampai-sampai dikatakan rasanya qanaah ini kan zona atau perbendaharaan yang tidak ternilai. Kekayaan yang tidak ternilai, karena memang hakikat kekayaan yang qanaah itu. Betapa banyak orang yang menumpuk harta tatkala tidak memiliki qanaah, senantiasa apa? Fakir. Nah, tidak pernah puas. Wazuhdu, dan sifat zuhud. Telah kita lewati dulu pembahasan tentang masalah zuhud dan hakikatnya. Apa hakikat zuhud? Masih ingat? Yang telah kita bahas dulu dalam satu pembahasan khusus. Tarku rabbah fima la yanfa'uhu na'am lidaril akhirah. Meninggalkan keinginan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia di negeri akhir. Wa tawakkul, dan bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat yang bahkan merupakan syarat keislaman dan syarat keimanan. Dan dikatakan muslim hakiki, demikian pula mukmin hakiki, ikhwanifillah, tanpa tawakal. Yang hakikat tawakal itu sendiri telah kita lewati dulu apa pengertiannya, apa mujahid. Nah, sidqul i'timad 'ala Allah, yaitu apa? Benarnya seseorang dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia betul-betul bersandar pada Allah. Fi, bukan ada. Fi jalbil masalih wa daf'il madar. Dalam usaha untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Kemudian ditambah apa? Ma'al akhdi bil asbab, bersamaan dengan menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan. Inilah hakikat tawakal. Jadi kesimpulannya, fanifilah, yang disebut dengan tawakal apa tadi? Sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'al akhdi bil asbab. Manafi' atau masalih sama aja. Yaitu benarnya seseorang dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam usaha untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan bersamaan dengan menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan. Itulah hakikat tawakal. Kita katakan tawakal ini merupakan syarat keislaman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan hal itu dalam surat Yunus, man ya'ti bil ayah. Dalam surat Yunus, pada surat Yunus ayat 84, tatkala Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, apabila kalian itu betul-betul beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib
atas kalian untuk apa? Bertawakal kepadanya apabila kalian itu seorang muslim. Apabila kalian itu muslimun, maka wajib tawakal. Menunjukkan apa? Tawakal merupakan syarat iman. Adapun tawakal sebagai syarat keimanan, tadi tawakal syarat Islam. Adapun tawakal sebagai syarat iman, arin. Ini ayatnya masyhur. Hadil ayat. Kullukum arin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayat ini lebih masyhur daripada ayat yang awal tadi, yang sering disebutkan dalam pembahasan tawakal. Hanya kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal apabila kalian itu beriman. Nah, tawakal harus berarti ikhwan fillah pada semua perkara kita. Jangan sampai pemahaman kita tentang tawakal itu seperti pemahaman awam. Dalam artian apa? Kalau sudah mentok baru sudah tawakal. Ya, sejak awal tidak tawakal, tapi kalau sudah mentok sudah tidak bisa wis tawakal lagi. Ini salah paham dalam memahami tawakal. Bahkan tawakal semenjak awal. Nah, semenjak awal seorang melakukan perbuatan yang fanifillah, melakukan amalan, harus dia apa? Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam usaha kita dapat manfaat atau ingin menghindar dari mudharat, kita sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap kita mengambil sebab. Ini tawakal yang benar. Karena dalam masalah tawakal manusia yang khalifina terbagi jadi tiga golongan. Nah, mereka-mereka yang menolaknya, yang apa? Yang ini adalah jalan hidup orang-orang aqlaniyun. Yang mereka apa? Tidak mengkaitkan Allah pada semua perkaranya. Dan pasti yang demikian ini orang-orang yang gagal. Golongan yang kedua, golongan yang apa? Yang salah dalam memahami tawakal, dikiranya tawakal itu pokoknya hanya menyandarkan kepada Allah tanpa mengambil sebab. Inilah orang-orang sufiyah kebanyakannya. Sehingga mereka tidak mau mengambil sebab, tidak mau menempuh sebab. Dan ini juga salah. Golongan yang ketiga, golongan yang menggabungkan keduanya. Mereka menempuh sebab dan menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian sifat berikutnya, wat tafwid. Yang dimaksud dengan tafwid yaitu hampir dekat dengan makna tawakal. Maksudnya apa? Tafwid yakni fawwada al-umur ilallah. Dia apa? Serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kisah dan sebagian hambanya, yaitu perkataan siapa ini di dalam surat Ghafir, wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku apa? Serahkan perkaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ini? Nah, perkataan Musa alaihi salam, wa uqawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan perkaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hendaknya kita. Apapun yang kita lakukan, ya sudah pasrah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Tahu dan Dia lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri-diri kita sendiri. Kalau kondisinya seperti ini alhamdulillah, maka sungguh seorang hamba dalam hidup ini akan apa? Tenang. Karena dia punya zat yang akan membela dia, zat yang membimbing dia, menolong dia. Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kehidupan seorang muslim tidak akan ada yang namanya putus asa, tapi dia akan senantiasa apa? Bersemangat, karena dia punya dan yang akan membelanya. Dan selama dia tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kain tidak gentar, tidak pula apa? Timbul kepengecutan, kekhawatiran. Kain serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah janjikan kemudahan bagi yang bertakwa. Allah janjikan jalan keluar bagi yang bertakwa. Nah, فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan perkaranya mudah. Sesulit apapun, kalau Allah jadikan perkara itu mudah, maka jadinya ya mudah. نسأل الله عز وجل التوفيق والسلام والحمد لله رب العالمين.